tangguran. Tapi kita buat yang ini, ya. Jadi bisa buat pokokan. Ya. Nah, saya jelaskan dulu Bu yang marketnya. Market ini. Seperti inilah antusias ibu-ibu dari Pendopo Sawonggaling, Kecamatan Wonokromo, yang sedang mendengarkan arahan dari Instituto Trisar Chemical terkait program pemerintah, yaitu Bapemas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Nah, dalam program ini Bapemas dan KB terus berupaya memberikan fasilitasi dan pengembangan keterampilan bagi kaum ibu-ibu dalam bidang memasak. Bukan kali ini saja Bapemas dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mempersiapkan Trisar Chemical untuk memberikan pelatihan dan wawasan bagi kaum ibu-ibu dalam pelatihan olahan jajanan. Dan saat ini ibu-ibu dari Pendopo Sawonggaling akan diajarkan selama 2 hari cara membuatkan olahan jajanan seperti nugget ayam, kaki naga, cappuccino steam cake, dan terang bulan mini. Tentunya dalam pembuatan olahan jajanan ini, para ibu-ibu akan didampingi oleh instruktur Trisar Chemical yang sudah berpengalaman di bidangnya. Suyitno selaku koordinator PLKB ditemui usai acara, mengatakan sangat berharap kepada peserta agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan mampu menciptakan produk yang telah diajarkan dengan cara menjual kembali. Dan yang terakhir, ia juga berharap agar di kelurahan ini mampu tercipta dan tidak ada lagi masyarakat kelas bawah, sehingga tercipta pendapatan terus meningkat dan meningkat. Sama halnya dengan Endang yang mengikuti pelatihan ini. Ia mengaku senang, sebab menurutnya dengan adanya pelatihan ini, warga setempat bertambah pengalaman dari yang tidak tahu menjadi tahu. Harapan ke depan, saya sebagai koordinator PLKB Kecamatan Wonokromo, mengharapkan peserta pelatihan ini meningkatkan pendapatan keluarga. Ya. Yang kedua, nanti mampu menciptakan di lingkungan baik tingkat keluarga, RT maupun RW, ada produk-produk rumah tangga yang khususnya pelatihan dari Tristar ini. Ya. Yang terakhir adalah harapan dari kita semua bahwa masyarakat khususnya di RW 6 Kelurahan Wonokromo, Kelurahan Sawonggaling ini bisa nantinya tidak ada masyarakat yang dikatakan garis apa kemiskinan lagi, sehingga dia pendapatan akan meningkat dan terus meningkat. Itu aja. Perasaannya senang, warga di sini bisa nambah pengalaman, dari yang tidak tahu bisa tahu untuk masa ini ya Mas ya, gitu, supaya lebih mendalami lagi lah dalam hal masak-memasak ini. Harapan saya ke depan warga di sini bisa buka usaha sendiri, karena dari penduduk di sini kebanyakan dari ekonomi menengah ke bawah. Saya berharap bisa buka usaha sendiri. Nah, bagaimana dengan Anda yang ingin dan tertarik mengikuti kursus berbagai macam makanan dan minuman? Anda bisa temui kami di alamat Jalan Raya Rungkut Mapan Utara, CA nomor 24 Surabaya, atau di nomor telepon kami 031 87 080 71, 87 947 65, atau ke alamat website kami www.kursustirsar.com. Dan sampai jumpa.